berarti 1 menit paling lama. 1 detik 1 mau masin surat. Simpok lagi nih nyakitin gue. Oke. Pak, mungkin boleh dikondisikan tidak menerima sehingga tidak memenuhi panggilan surat undangan. Klarifikasi dari Bawaslu Jakarta Pusat, sambil jalan mas, sambil jalan mas. Yang udah keluar ya, udah keluar ya. Senang banget sama Prabowo dia. Pengiriman dari Bawaslu Jakarta Pusat, kemudian diterima oleh siapa dari timnya Mas Gibran sehingga Mas Gibran menyebut tidak menerima begitu Pak surat dari Bawaslu. Nggak tahu, ini tanda terimanya tertulis atas nama Ricky, ketua TPN. Ketua siapa? Ketua TPN Ricky gitu. TPN Ganjar Pak. Oh iya, TKN. Sorry, ini tulisannya TPN, TKN. Soalnya ketua TKN itu kan Pak Rosan Roslani ya Pak. Kemudian ketika diterima oleh Ricky, apakah teman-teman dari Bawaslu tidak mau cross-check ulang gitu Pak misalnya? Oh, ya intinya kita sudah mengirim surat itu kan ke kantor yang di Slipi toh. Dan ini kan sudah ada tanda terimanya, tanda terima surat ini. Jadi kalau misalkan Pak Gibran bilang memang belum terima ya, kita kan tidak tahu. Yang pasti surat itu sudah kita kirim juga ke. Kapan sih Pak izin dikirimkannya? Ke tanggal 29. 29 Desember. Ya, tapi nggak apa-apa, kan saya sudah sering kali bilang ketika saya undang klarifikasi memang tidak hadir, proses kan tetap berjalan, kan gitu. Ada jadwal pemanggilan ulang Pak? Ketua, ada jadwal pemanggilan ulang? Ada, hari ini di suratnya akan kita kirim. Kirimnya kapan Pak? Ke kantor Slipi dong, ke kantor TKN. Rencana buat pemanggilan selanjutnya kapan? Besok.